alhamdulillah ada saat saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan menjadi catatan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cerat ini kemarin itu seperti Aldana dalam perjalanan di gurun untuk berjuang terus, terutama untuk situasi sekarang ini, situasi pandemi COVID, kita berdoa mohon. Terima kasih yang sebesar besarnya. Kenapa saya bilang seperti ini? Dalam pelaksanaan tersebut yang diberikan oleh saudara kita dari kepolisian. Sudah saya nggak manggil bapak-bapak sama beliau, komandan. Saya manggil abang. Kenapa lain? Secara pribadi dan atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya ucapkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin, amin, amin. Kita melakukan terus, nanti kita vaksin terus. Selesai. Terima kasih saya lagi. Salam hormat dari Pak Kapolri. Ya, sebenarnya ini buat kebanggaan untuk warga, khususnya warga Resulah Kota Mabukara yang telah menjalani vaksinasi melalui baik vaksin dari Pemda maupun yang sedang dijalankan vaksinasi merdeka ini oleh Polda Metro Jaya, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres dan Kapolsek Palmerah yang telah membantu warga saya untuk secepatnya vaksin. Berbarengan dengan hari kemerdekaan kita yang ke-76, 17 Agustus pada hari ini, saya akan berkunjung ke beberapa polsek memberikan apresiasi penghargaan kepada para ketua RW dan tentunya kepada seluruhnya karena capaian vaksinasi merdekanya sudah maksimal. Hari ini kita berada di wilayah Palmerah. Alhamdulillah ada 4 RW dari 17 RW yang menjadi target vaksinasi merdeka. Sudah mencapai maksimal. Kenapa saya sampaikan capaiannya adalah maksimal bukan 100%? Karena memang tidak akan mungkin 100%. Karena ada status kesehatan dari warga yang tidak mungkin bisa dilakukan vaksinasi. Namun tadi saya mendapatkan laporan informasi bahwa memang sudah tercapai rata-rata di RW itu sudah 90%. Jadi alhamdulillah ini program kita semua, program gotong royong kita semua, inilah selebrasi kita, yaitu untuk mencapai herd immunity. Nah, biar kelihatan semua.